Welcome to Weekend Rush. Sekarang kita lagi ada di Solo International Mini Soccer. Yang mana Solo International Mini Soccer ini adalah satu-satunya lapangan mini soccer di Solo yang punya rumput standar FIFA. Keren ya? Keren banget sih. Nah, di sini juga ada food court yang memiliki beberapa tenan yang menarik buat dicoba. Jadi yuk, daripada kelamaan kita langsung bagi dua tim aja yuk. Boleh? Tunggu sih, boleh. Oh, langsung gini ya? Langsung dong. Oke. Yaudah, kalian langsung ke food court, kita langsung ke lapangan. Oke. Yuk, cabut. Oke, kita sudah sampai di lapangan Solo International Mini Soccer. Lapangannya enak banget nih, Dan. Rumputnya diinjek-injek enak. Standar FIFA banget ya pastinya. Berkelas banget pastinya. Jadi kita langsung aja ganti sepatu, langsung main. Oke? Udah gak sabar nih ya. Iya, yeah, langsung aja. Terus ya. Let's go. Udah ganti outfit dan udah siap buat main. Langsung aja kita shoot. Dapet deh jadi kiper. Let's go. Selain ada tribun yang luas buat duduk, ada juga kamar ganti untuk para pemain. Ya. Dan jadi di sini tuh ada disediakan kamar ganti sebanyak dua. Buat dua tim, tenang aja gak perlu rebutan buat dapetin kamar gantinya. So, kita langsung aja masuk ke ruang gantinya. Dan, wow, ruang gantinya proper ya. Di sini juga ada penalti juga. Dan, ya, ada AC-nya juga. Perlu. Apalagi habis main berat banget kan pasti. Yeah. Ada AC yang siap dinyalain. Juga ada kerancing bercokor. Iya. Yeah. Terus, disediakan duduk juga sama Solo International Mini Soccer. Iya, dan di sini juga ada dua kamar ganti, satunya di kamarnya. Dan ini ya kamar mandinya juga gila proper banget ini. Ada pemanas air dingin. Oh iya, disediakan wastafel juga nih. Jadi sebelum kalian main mungkin mau cuci muka dulu biar segar ketika di foto, ya kan? Bisa di wastafel. Kita coba ya, airnya itu muntraknya gimana? Wih, waduh, kenceng banget ya. Sesuai banget ya. Asik ya, Bud? Asik banget. Mantep banget nih lapangannya, tempatnya proper banget. Rumputnya juga asik banget, enak banget buat main. Dan kita juga udah capek banget juga pastinya abis main berapa jam tadi? Udah berjam-jam kita mainnya. Berapa jaman tadi ada kali ya. Dan kita langsung mau gabung sama tim satunya nih yang lagi ada di food court. Kita mau makan dan nyobain minumannya yang ada di sana. Tadi kan kita udah bagi tim nih ya, dan sekarang aku sama Vita lagi ada di Kana Food Court. Dan di sini tuh tempatnya luas banget, dan juga kalau malam hari ada live music tentunya. Betul Syahla, dan seperti yang udah di disclaimer sama Syahla di awal tadi, puluhan tenan ada di Kana Food Court nih. Daripada penasaran, mending langsung aja kita explore yuk. Yuk. Di antara puluhan tenan yang ada di Kana Food Court, salah satunya ada kuliner Jawa Timur nih. Kalau favoritnya mana nih? Kalau aku sih favoritnya kerutek telur sih, cuy. Kalau kamu? Kalau aku sih favoritnya tentu seblak ya. Nah, sana aja. Boleh, ayo. Akhirnya Vita nyobain seblak yang ada di Kana Food Court nih. Aduh, aku jadi pengen nih. Iya kan? Enak soalnya seblak. Hujan kayak gini hawanya kan, hujan makan seblak emang enak banget gitu. Nah, selanjutnya Vita sama Syahla bakalan ke kasir nih buat bayar seblak kita. Oke,
Oh, itu di situ. Oh iya. Wait. Halo, halo, halo. Hai. Lama ya, sorry ya. Enggak apa-apa. Sini duduk-duduk. Gimana nih kalian tadi? Wah, asik banget ya, Put ya. Tadi kita habis main bola dan lapangannya wah, mantap banget ya. Wow. Apalagi tadi lampunya juga terang banget dan ya, jadi kita kelihatan terus bolanya. Jadi enggak ada alasan bolanya enggak kelihatan gitu ya. Iya. Ngoper kemana pun tepat sasaran. Bener. Seru banget ya kelihatannya. Aduh. Dan BTW kalian nungguin kita tadi udah ngapain aja di sini? Kita habis nge-review tempat food court ya tentunya. Iya. Hmm. Sambil apa ini? Sambil beli makanan dong. Makanannya apa tuh? Seblak tentunya ya, karena ini cuaca lagi hujan juga. Jadi cocok banget kalau makan seblak hujan-hujan gini. Karena kita penyuka seblak. Dan BTW ada kamera nih. Waduh, sampai lupa ya. Dan jadi gitu teman-teman semua, yang cowok kita habis main bola di mini soccernya tadi dan mantep banget rumputnya, rekomend parah buat kalian yang mau main bola dan bingung mau kemana. Pokoknya 10/10 top market top. Buat yang cewek tadi habis nge-review karena food court tentunya. Jadi emang cozy banget ya sih tempatnya buat nunggu doi lagi main. Nah, gimana nih Syahla? Dari Syahla aku juga setuju sih. Aku rekomendasiin buat kalian nih ya yang pengen makan-makan enak sambil nungguin doinya yang lagi main bola ya. Iya, tentunya ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya dari kita yang udah nge-review seluruh tempat di mini soccer ini. Jadi, tunggu apa lagi buruan kesini. Thank you udah nonton dan bye-bye.